tim ekspedisi kas keliling Bank Indonesia wilayah Kepri, Riau, dan Sumatera Utara menyambangi masyarakat di Desa Apung, Paripahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Ilir, Riau untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar bagi masyarakat sekitar. Riandi, satu dari sekian warga yang bermukim di Desa Apung Paripahan, mengatakan kebutuhan uang pecahan kecil di daerahnya sangat sulit. Sebab perputaran uang pada masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai pedagang dan nelayan sangat tinggi. Terlebih untuk dapat menjangkau kota kecil dari tempat tinggalnya membutuhkan waktu tempuh 1 hingga 2 jam dari Desa Apung Paripahan. Ia pun merasa senang, hadirnya kas keliling Bank Indonesia untuk pertama kalinya di Desa Paripahan mampu memenuhi kebutuhan penukaran uang pecahan kecil bagi masyarakat sekitar hingga 177 juta rupiah. Sebagaimana dalam misi kas keliling di tahun 2019 ini, Bank Indonesia telah melakukan penarikan uang lusuh menjadi layak edar di 6 kepulauan terluar NKRI. Hampir 10 juta. Apa di sini uang kecil itu susah? Iya, uang ribuan. Susah banget di sini ya. Uangnya baru, terus uang sobek-sobek bisa jadi ditukar. Jadi tukar baru, sangat senang ada BI. Pendistribusian uang layak edar ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Lepu 861.